Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menambah baik program di bawah Perintah Khidmat Masyarakat PKM agar pesalah-pesalah tidak mengulangi kesalahan lampau. Menerusi kerjasama JKM dan Jakim, Kementerian optimis pelaksanaan program ilmu dan bakti berupaya membina jati diri individu terbabit. Bagi memastikan program mencapai objektifnya, pelatih PKM dipantau JKM dan agensi berkaitan. Jadi dengan program ini kita mengharapkan anak-anak ini, terutama pesalah muda yang saya kira mungkin mereka tersilap, tergelincir dalam usia yang belum matang. Mereka mungkin terpengaruh dengan persekitaran dan sebagainya. Jadi kita harapkan supaya hasil daripada program-program di bawah khidmat masyarakat ilmu bakti ini akan memberi satu semangat baru untuk mereka berubah dan jangan ulangi kesilapan-kesilapan lalu. Beliau terdahulu merasmikan program ilmu dan bakti Perintah Khidmat Masyarakat di Ibu Negara.